Al-Zain, musola baru dengan konsep modern resmi dibuka untuk masyarakat Kota Tembilahan. Musola ini diharapkan dapat memberi ruang yang luas untuk merepresentasikan Tembilahan dengan julukan Kota Ibadah. Mengadopsi konsep modern dan minimalis dan terbuka, Musola Al-Zain Jalan Suwarna Bumi resmi dibuka untuk umum. PJ Bupati Inhil Herman hadir dan meresmikan secara langsung musola yang diharapkan dapat memberi ruang yang luas untuk merepresentasikan Tembilahan dengan julukan Kota Ibadah. Jadi pembangunan musola ini fungsi utamanya sebagai tempat ibadah. Tentu saja musola ini nantinya harus kita manfaatkan dengan berbagai ibadah atau kegiatan keagamaan seperti sholat, zikir, tadarusan di bulan puasa hari. Sehingga kalau bisa di sini ada majelis taklim yang rutin sifatnya di sini. Seperti hari ini ada gambus. Kalau bisa setiap hari, paling tidak setiap minggu diadakanlah di sini pembacaan maulid absi. Dan dengan pembacaan maulid absi, insya Allah kampung kita ini akan menjadi berkah. Kita berharap jangan sampai musala ini megah, tapi besok diisi hanya waktu-waktu tertentu saja. Walaupun ini musala. Peresmian musola dua lantai yang dipercantik dengan hiasan kaligrafi kufi dan dilengkapi eskalator tersebut diharapkan menjadi wadah bagi berbagai kegiatan dakwah dan ibadah, terlebih pada bulan Ramadan 1445 Hijriah hingga seterusnya. Denny Arizal melaporkan.